Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada pekerjaan dari langganan lama. Ini dulu udah ganti modul tapi pun duwangu Bu ya. Dangu sekali alhamdulillah. Ini problemnya seperti ini teman-teman. Gak bisa panas. Tidak bisa panas, tapi sebentar saja sudah ketahuan penyakitnya. Nah, ini secara sistem berfungsi. Itik-itik-itik cetek. Jadi selanjutnya pemantik bekerja. Pintu gas terbuka, saya lupa juga ini dulu membran atau benar mana membran atau magnet senteran ini. Nah, itu model membran, jadi pintunya berarti dua dari selenoid, pintu gasnya teman-teman selenoid, kemudian membran, membran menggerakkan pintu kedua dari gas ini. Tapi insya Allah membran ini sudah fungsi, ya karena apa? Sudah terjadi pemantik, sudah terjadi modul itu bekerja, berarti mikroswitchnya kedorong oleh membran. Gitu teman-teman. Penjelasan pertama bentar, ini dulu nggak penting kok ini lampu ini memang tidak ada dulu tempatnya lepas. Itu kita lihat. Ini sama problemnya hanya gas tidak masuk. Nah, terungkit atau tidak ini saya buka teman-teman, mungkin kelihatan ya sedikit. Nah, itu saya buka kerannya. Oke. Nah, itu kadang kembali lagi teman-teman kalau tekanannya mengecil. Sama ini problemnya gas tidak masuk ke sini. Gitu aja teman-teman. Jadi ini saya buka aja di sini, tapi saya ketuk-ketuk di regulator dulu. Sekalian ini sambil menjelaskan ya ke teman-teman, karena saya sering dapat info pertanyaan di komentar itu semuanya normal ya, saya jawab bercanda ya, bukan bercanda, sebenarnya itu jawaban teknis. Kalau normal ya harusnya menyala gitu loh teman-teman. Jadi pemahaman normal itu mungkin yang beda antara tukang dengan awam. Pemantik bekerja, selenoid bekerja normal, semua membran normal, lalu tidak menyala. Nah, sistem ini kan tergantung dari sistem lain. Jadi ini alat ini tidak berdiri sendiri. Ada aliran air, ada aliran gas. Berarti ini gas yang tidak masuk. Saya bilang kalau normal ya pasti menyala. Ini tidak normal teman-teman. Sistem secara keseluruhan tidak normal. Jadi ini gas tidak masuk. Saya ulang lagi biar teman-teman jelas. Normal ini teman-teman. Nah, kalau normal ya nyala teman-teman. Mesinnya yang normal teman-teman. Sistem pendukungnya yang harus kita cek. Bentar, ini belum saya ketuk-ketuk, langsung aja saya lihat di sini. Nanti saya kendorin bau gas atau tidak. Ini tidak ada suara desis sedikit pun ya. Ngetesnya enggak lepas gitu teman-teman. Sedikit kendorin sesuai kapasitas regulator biar pelornya enggak ngunci. Nah, enggak ada desis sama sekali. Ya, ini udah saya lepas kalian ya, berarti nggak ada aliran gas gitu teman-teman, normal gitu. Ini aja kita tes gitu. Nah, kita pasang lagi tapi nggak saya kencangin, terus ketuk-ketuk aja regulatornya karena model regulatornya kayaknya beda. Mungkin dulu habis ganti ya, tidak atau lama nggak terpakai ini. Cepat di sana. Keluar tidak. Atau LPG-nya habis. LPG-nya habis ini, katanya ibunya udah lama nggak pakai. Nah, satu saja di sana, di lepas selang dekat regulator. Sepertinya LPG-nya habis, ibunya juga lupa ini, karena lama nggak dipakai, terus juga lupa. Ini modelnya
Nah, seperti ini. Itu waktu dikunci kalau ada isinya pasti ces gitu, teman-teman. Ah, kayaknya habis ini, teman-teman. Ini bisa kita tusuk sedikit gitu, teman-teman, kalau ingin tahu. Habis LPG-nya, Bu. Dulu mungkin sebelumnya ya juga nyoba LPG yang bagus, tapi enggak berfungsi ya, terus ketukar-tukar itu bisa jadi. Tapi intinya itu tadi saya jelaskan, teman-teman. Normal itu belum tentu sama pengertian normal yang sampaikan teman-teman. Itu normal kan mesinnya aja. Nah, ada sistem lain yang mendukung kerja water heater gas itu. Aliran air, aliran gas. Nah, ini berarti tidak ada aliran gas. Nah, nanti modulnya juga bisa bermasalah. Setelah menyala baru tahunya. Apa safety-nya tidak bekerja. Itu nanti. Tapi secara awal modul tadi udah normal. Membran normal. Itu maksud saya. Oke, saya ganti gas LPG ini, servis paling singkat ini. Tapi udah sering lagi tadi itu, hanya hal sepele aja. Pokoknya water heater itu saya jarang sekali mengganti spare part. Makanya saya udah nggak beli lagi, karena sudah tersimpan lama sekali di tas saya, nggak kepake. Mubazir. Kalau kenapa sudah masuk LPG itu mesti cis, ya, kan? Kurang kenceng. Yeah. Nah, ini cipus juga. Cis, nah ampun. Cis, nah ini ritual ingatan boleh nembing ganti biasa ya, nembing ganti gas kadang itu rewel. Oke. Mbun paham berarti ya? Oke. Ah, niku. Tapi anu kadang yang jarang langsung kena. Oke, niku udah berulang-ulang lama ke di kamar mandi dibuka tutup, buka tutup, ngeten kerane. Nah, pun sawon niki kari ten mesine. Tinggal di mesinnya. Itu aja belum tentu sukses ganti LPG ya, karena ada ritual. Nah, teman-teman terdengar? Ini bukti aliran LPG masuk gitu, teman-teman. Ini normal baru kita bilang. Sampai bau. Jadi harus hati-hati. Nggih. Pun mlebu. Suwe niki meneng niki, Pak. Masuk angin. Nggih. Are dangu. Dangu. Dan sampai mambet, sampai bau. Nah. Oh. Gak boleh langsung dinyalakan. Nggih, harus dikebas-kebas. Nah, ini kan nasi LPG itu mriki. Penuh, wonten anu Bu, koran apa napa Bu? Koran. Nggih, kami ngipas-ngipas. Pas angin ah. Oh, mboten. Anu kipas cilik. Mboten, iki mau lali, lawang iki mun cukup. Nggih. Pintunya ini kita anu. Enggak tahu habis di ngowosno. Mun kula sing sate, kita kencangin lagi ini, jangan lupa klaimnya. Posisi harus mati ya, kalau untuk safety itu. Nah, ini kita pastikan tidak ada LPG baunya. Pintu buka tutup. Bismillah, sudah insya Allah bisa. Nah, bentar, ini belum masuk. Berulang-ulang akan dulu. Nah, semuanya. Nah, itu bisa jadi kebuntu ini. Tungkunya. Oke, nanti kita lihat. Sudah masuk, tapi terus mati. Sebentar, saya kecilkan dulu apinya. Mungkin regulatornya ngunci. Oke, okay. Jadi regulatornya ngunci kalau dibesarkan. Coba kita besarkan. Kepanasan, Pak. Eh, kepanasan. Memang ini, tapi posisinya
Terlalu panas. Ya, itu memang. Panas, Pak. Ya, pun kelopol ngiri. Nah, itu tadi ngunci namanya regulator. Karena terlalu besar kaloranya ngunci. Kalau bisa nih. Semprotane banyu niku apa anu ya, Pak ya? Napa, Bu? Kok gak bisa jros ngono? Ya aduh, jadi ngikuti tekanan PDAM Bu. Nanti saya cek rumian beri saringannya nopo kebuntu karena lama nggak dipakai. Terus nanti ini. Soalnya kebuntu titik mulai. Betul. Nah ini masih mampu tekanan tidak secegi. Nah, ini agak hangat akhirnya nggak terlalu panas. Iya, pompa-pompa. Oke. Nah ini kulo bersihkan rumen bu, karena yang kotor ini. Pak, masih santap? Sawah tapi ini kan sudah berfungsi. Karena namanya sumber air ini yang ada kotoran. Kita coba cek saringan sama di kepala shower. Sudah tidak ada saringan, berarti ini aja. Rupanya ini gitu, mungkin yang perlu dipersemi rupanya ini. Kepala shower ini rupanya. Dipersemi ya, Pak? Mungkin di yang sogoi kalian, peniti. Oh, kan? Nanti lepas kepalanya. Cukup pakai peniti, ini harusnya bisa dibuka, teman-teman. Ini kayaknya derat ini, diputar ke kiri. Karena di sini nggak ada tutup skrup, baut. Oke, daripada ribet, udah. Pakai peniti ini aja. Memang buntu kerak buntunya gih, karena air panas itu kan akhirnya membuat mineralnya airnya mengeras gitu loh, kerak lah ngenten kan. Dan air dipanasi akhirnya menimbulkan kerak gih, apalagi ini kan air PDAM gih. Udah pakai jarum ini dah dokter bener. Cek di sini kadang ada saringan kan, biasanya malah ditempel di sini teman-teman. Jadi saringan-saringan itu dipastikan. Sawah ini udah lancar ini, buntunya lebih dari separuh ini. Kita tes lagi. Mau tok ini cerita. Katakan kan ini. Mau mek piro iki. Ini kata. Hangat. Semakin di sini kecekik, semakin kepanasan. Nah ini nanti bergantung juga tekanan PDAM. Pun aman, alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.